Sistem 3 Provinsi Jambi Tagor yang mewakili PLT Gubernur Jambi melepas pemberangkatan para jamaah haji tahun 2018 kloter 20. Hadir dalam acara Kadwil Kemenkumham, Kemenag Kota Jambi dan para undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Tagor mengatakan ibadah haji hendaknya agar jamaah bermuara ke perubahan perilaku. Bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Manfaatkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk dan silaturahmi. Tagor juga berpesan, jamaah harus banyak sholat taubat dan sholat sunnah lainnya. Melepaskan calon jemaah haji dari Jambi, ini tepatnya kloter 20. Nah, melalui pelepasan ini kita mengharapkan mudah-mudahan jemaah haji Provinsi Jambi tahun ini diberikan Allah kesehatan, kekuatan untuk mereka bisa melaksanakan ibadah haji baik yang wajib maupun yang sunat. Kemudian tentu kita berharap juga jemaah haji kita itu di sana bisa sehat-sehat, pergi sehat, pulang sehat, dan bisa mereka mendapatkan istilahnya haji yang mabrur. Dan tadi saya berpesan juga kepada calon jemaah haji kita ini, kita harapkan mereka juga bisa berdoa di sana untuk masyarakat Jambi. Mudah-mudahan Jambi damai, Jambi tenang, dan Jambi masyarakatnya lebih. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih, Pak Asisten.